Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam berita 3 Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Patriotisme bukan sekadar luahan perasaan tetapi menuntut kepada penghayatan oleh setiap warga negaranya. Bagi memupuk rasa cinta dan pandangan yang disuarakan oleh anak muda, AILID menerusi kluster kenegaraan telah melaksanakan bicara kenegaraan patriotisme cara anak muda dengan menampilkan saudari Syamilia Nur Azizi penyampai berita TV9. Menurut saudari Syamilia, gerakan anak muda merupakan lonjakan dalam memberi ruang dan platform untuk menyuarakan pandangan di samping dapat membina masyarakat minda kelas pertama yang berfikiran matang seawal usia 18 tahun dalam pemilihan pemimpin masa hadapan negara. Tambah beliau lagi, anak muda hendaklah berpartisipasi dalam pilihan raya sebagai medium demokrasi negara agar dapat membawa kebaikan kepada sosioekonomi negara dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang matang dalam pentadbiran demokrasi. Beliau turut menyarankan agar kementerian atau agensi berkaitan dapat merancang program yang mampu menarik minat anak muda mengikut peredaran masa agar mereka lebih terbuka dan cakna mengenai pentadbiran demokrasi dan kenegaraan. Semoga pelaksanaan bual bicara sebegini dapat membentuk semangat patriotik yang tinggi dalam diri belia sebagai tonggak utama kepada agenda pembangunan sesebuah negara. Prospek dan jaringan pasaran pekerjaan yang kian mencabar menuntut bakal graduan untuk mempersiapkan diri dengan persaingan dan cabaran realiti pekerjaan. AILID menerusi kluster kerjaya komited dalam memberi pendedahan awal kepada bakal siswazah mengenai persediaan menuju alam pekerjaan melalui pelaksanaan seminar inspirasi potensi anak muda. Seminar ini disertai oleh mahasiswa daripada Kolej Universiti Bestari UCB Setia Terengganu yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Sulaiman Yamin, Naib Chancellor UCB. Menurut Encik Muhammad Kalani Ismail, pengarah kluster kerjaya AILID, seminar ini dilaksanakan untuk memberi pendedahan awal dan inspirasi kepada bakal graduan agar mereka cakna mengenai realiti sebenar pasaran pekerjaan. Tambah beliau, inisiatif AILID ini diharapkan dapat meningkatkan kebolehpasaran siswazah dalam menjamin peluang pekerjaan dan memupuk semangat keusahawanan kepada bakal graduan. Semoga seminar sebegini berupaya menjadi panduan kepada para graduan untuk menembusi industri pekerjaan selain mengembangkan kompetensi mereka kelak. AILID menerusi Kemuasan Negara Maran Pahang telah melaksanakan program AILID to Youth bersama-sama mahasiswa Giat Mara Jengke dan Giat Mara Cenoh Pahang. Program yang dilaksanakan secara bersemuka ini telah menampilkan Saudara Muhammad Zul Syafiq Abdul Wahab, penceramah bebas yang berkongsi pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa yang hadir. Menurut Encik Saiful Adri Wizi, Ketua Kemuasan Negara Maran Pahang, para peserta telah diberikan pendedahan berkaitan elemen kepimpinan, kesukarelawanan dan kerja belia supaya mereka sedar akan peranan dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat serta pembangunan negara. Bagi Saudara Muhammad Zul Syafiq pula, golongan belia perlu mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi di samping bersyukur dengan apa yang dimiliki, lebih-lebih lagi dengan adanya kemudahan yang berteknologi pada masa kini selain perlu kental dalam menghadapi ujian yang mampu mematangkan pemikiran belia itu sendiri. Semoga pelaksanaan program sebegini dapat melahirkan lebih ramai belia yang berilmu dan berwawasan serta mempunyai daya kreativiti dan inovasi dalam menghayati nilai-nilai murni. Kekecewaan mengajar kita erti kehidupan. Semoga kita mendapat cukup kebahagiaan untuk membuat kita bahagia, cukup cubaan untuk membuat kita kuat, cukup penderitaan untuk membuat kita menjadi manusia yang sesungguhnya dan cukup harapan untuk membuat kita positif terhadap kehidupan. Terus ikuti kami di semua platform media sosial AILID. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.